Mbak Novita. Pertama kali ya, ini nanti Mbak Novita saya dampingi langsung di dalam kota, di jalan raya. Modalnya satu, nggak usah takut, rileks saja. Banyak kendaraan atau jalanan rame, jadi tantangan biar cepat berani. Oke, yang pertama sebelum mulai, atur posisi duduknya dulu Mbak. Mbak Novita, atur posisi sandarannya. Terus kursinya kurang maju atau kurang mundur Mbak Novita? Aturnya ukur injak pedalnya, coba tempel pedal gas kaki kanan. Nah, posisinya kurang maju atau kurang mundur? Pas sudah pas. Nah, atur lagi. Aku biasanya pakai kaki satu aja. Satu, heeh. Apa-apa? Pakai, harus pakai satu kalau metik. Ya, Mas. Sekarang sabuk dipakai. Seat belt dipakai. Itu loh Pak, tantangannya tuh masih sering grogi, gredek. Eh, santai saja. Sama kendaraan gede-gede itu loh Pak. Oke, enggak apa-apa. Ini nanti kita langsung di jalan raya biar enggak grogi, yang gredek, relax. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa, minta dimudahkan, dilancarkan, dan tidak grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung starter. Kontak di depan kemudi. Putar ke kanan dua kali dulu. Ya, indikator menyala. Nunggu AT mati. Jadi semua mobil matic ada lampu indikator tulisan AT. Yeah. Automatic transmission. Kalau itu udah mati baru di starter. Ya, sekarang putar ke kanan sekali lagi. Nah, ini sudah hidup. Nah, ini AC-nya dulu biar enggak sumuk. Nah, sekarang saya jelaskan dari awal untuk pedoman, nanti kalau jenengan nyetir di jalan raya langsung. Yang pertama, ini kemudi atau setir, posisi ban lurus menghadap ke depan. Ini posisinya lurus seperti ini. Pegang setir sejajar kanan dan kiri. Posisi jam 9, jam 3. Jangan pegang di atas atau di bawah, tapi pegangnya kanan dan kiri. Tujuannya untuk menahan supaya ban atau setir tetap posisi lurus. Terus muter setirnya, nanti estafet puter. Kalau tangan sudah di posisi jam 12, jam 6, balik lagi. Kalau kurang, puter lagi. Jadi jangan diputer lanjut nyilang. Kalau nyilang nanti pas di perempatan badannya ikut muter. Kalau kita mau lanjut muter di perempatan yang butuh dua kali putaran, kayak dari gang masuk ke jalan raya atau sebaliknya yang butuh dua kali putaran, puter ke kiri atau ke kanan. Kalau tangan sudah di posisi jam 12, jam 6, satu tangan dilepas. Kalau belok kiri, tangan kiri lepas, tangan kanannya lanjut. Kalau belok kanan, tangan kanannya lepas, tangan kirinya lanjut. Jadi jangan hilang. Duduk tetap nyantai bersandar, yang muter setirnya, tangan tetap balik posisi kanan dan kiri. Pegangnya nggak usah terlalu kenceng, relax saja. Selanjutnya klakson pakai jempol, bisa dipencet kanan kiri atau yang pinggirnya lebih ringan ya, yang ini. Nah, coba. Nggak harus tengah, kanan kiri. Nah, bisa ya. Klakson atau bell ini dipakai setiap kali nanti kalau pada saat kita mau mendahului nyapa teman atau orang yang kita kenal di depan kita. Ada perempatan, ada pertigaan, nggak kelihatan kanan kirinya, kita klakson. Atau kita mau lurus, ada orang yang mau nyebrang atau ada orang yang mau berbelok. Nah, kita klakson. Tujuannya untuk aba-aba supaya kalau kita jalan terus dia enggak kaget. Terus tuas di depan sebelah kanan ya, itu untuk hidup lampu. Dorong ke atas, riting kiri. Ya, tarik ke bawah mati, tarik lagi ke bawah, riting kanan, dorong setengah mati. Ya. Riting atau sen ini dipakai setiap kali kita mau belok
atau mau mendahului. Tapi sebelum belok, lihat dulu spionnya. Belok kanan, lihat spion kanan. Belok kiri, lihat spion kiri. Pastikan di belakang kita dalam keadaan kosong. Kalau rame, tahan posisi lurus. Sebelum perempatan atau sebelum belokan, kurang lebih 100 meter riting sudah harus dipasang. Jangan pasang riting mendadak. Oke, terus ujung lampu riting diputar ke kanan sekali. Ini. Ya, putar ujungnya ya sekali. Itu lampu kecil atau lampu kota. Ini dipakai pada saat sore menjelang malam, jalan berkabut, atau dalam keadaan hujan. Empat lampu kecil depan dan belakang akan menyala, kelihatan ada mobil. Putar lagi ke depan sekali lagi, itu lampu besar jarak pendek. Ini dipakai pada saat kita jalan di kegelapan atau malam hari. Terus tekan maju ke arah dashboard, tekan maju, ya. Itu lampu besar jarak jauh. Indikator lampu jarak jauhnya menyala warna biru. Nah, ini dipakai pada saat kita jalan di tenggangan, sepi sendirian, tidak ada simpangan. Kalau ada simpangan, matikan lampu jarak jauh karena lawan arah kita silau, ya. Oke, terus putar balik ke belakang, semua lampu mati. Sekali lagi, mati, ya. Terus tangan kanan tetap pegang kemudi, jari tengah tarik tuas lampu ke arah kemudi. Sebelah kanan, tarik ke arah kemudi, nyala, lepas, mati. Tarik lagi, nyala, lepas, mati. Itu lampu dim atau lampu tembak. Dipakai pada saat kita minta jalan duluan. Ada mobil yang menghalangi jalan kita, atau kita nyapa teman atau orang yang kita kenal dari jarak jauh. Lawan arah, dia bisa langsung melihat kita. Tarik, nyala, dilepas, mati. Terus tuas sebelah kiri, ini nggak usah dipraktekkan. Ini wiper, nanti dipraktekkan atau dipakai dalam keadaan kita jalan dalam kondisi hujan. Kalau hujan masih rintik-rintik, tarik sekali. Nanti wiper akan bergerak, berhenti, bergerak, berhenti. Tarik dua kali akan bergerak lamban. Tarik tiga kali akan bergerak cepat. Untuk mengeluarkan air dari pompa nyemplot ke kaca, tinggal tarik ke arah kemudi. Sama seperti sebelah kanan, lampu di. Nah, kalau ditekannya maju, itu gerak cukup sekali, mati lagi, gerak, mati lagi. Ya, ini tuas wiper semua mobil keluaran Jepang, sama posisinya di sebelah kiri dan yang kanan untuk lampu penerangan. Tapi kalau keluaran Eropa ada yang kebalik, yang kiri untuk lampu, yang kanan untuk wiper. Tapi pengoperasiannya sama, cuman letaknya yang kebalik. Oke, selanjutnya yang ini, saklar segitiga merah, saklar lampu hazard atau lampu darurat. Dipakai dalam keadaan darurat, pecah ban atau mogok di tengah jalan. Empat lampu riting depan dan belakang akan berkedip, kelihatan ada mobil. Atau kita parkir di pinggir jalan, jalannya gelap, kita mau lurus nyebrang di perempatan, ada bangjoknya, jalanan rame, kita pakai lampu darurat, pencet lagi mati. Terus di bawah ini AC, ada yang model potensio seperti ini diputer, ada yang modelnya tombol dipencet, ada yang modelnya tuas digeser. Kalau potensio atau tombol yang ada gambar atau garis putih atau lingkaran putih gambarnya kipas, ini blower. Ini untuk tekanan AC, kalau kurang kencang tekanan bisa diputar ke kanan, kalau kencang balik ke kiri. Terus yang sebelah kanan ini yang ada lingkaran atau garis warna biru, ini untuk temperaturnya, kurang dingin putar ke kanan, terlalu dingin balik ke kiri. Ya, oke, selanjutnya di bawah, di lantai ada dua buah pedal untuk mobil matic. Pedal sebelah kanan ini pedal gas, yang kiri pedal rem.
gas dan rem yang mengoperasikan kaki kanan, kaki kiri, selonjoran, istirahat. Jangan ngerem pakai kaki kiri walaupun bisa. Kalau ngerem, gasnya harus dilepas. Kalau ngegas, remnya harus dilepas. Nah, sekarang coba rasakan gasnya. Oke, rem pelan. Oke, ya. Jadi yang kerja hanya kaki kanan. Nah, ngerem dua kali. Pertama untuk mengurangi kecepatan, yang kedua untuk menghentikan sehingga berhentinya lebih halus. Kalau sekali langsung ngerem berhenti, berhentinya ada getakan di belakang, kita kaget, penumpang nggak nyaman, berhentinya nggak halus. Ya, itu pedal gas dan rem hanya menggunakan kaki kiri, kaki kanan, kaki kirinya istirahat. Oke, selanjutnya yang ini tongkat giginya. Pada jenis mobil sedan seperti ini tongkat giginya vertikal atau dari depan ke belakang lurus. Yang pertama bagian paling depan ini P. P itu untuk parkir. Parkir ini pas pada saat kita berhenti mobil ditinggal. Kita manasin mobil di garasi tapi tidak keluar atau tidak jalan. Terus R ini untuk mundur, untuk parkir atau atret mundur pakai R. Terus N untuk netral. Netral ini dipakai pada saat Mbak Novita berhenti di bangjo. Berhenti lama macet di jalan. Atau pas ngisi bensin, posisikan netral. Salah satu perawatan mobil metik, pada saat berhenti dalam keadaan mesin hidup, gigi harus dinetralkan. Kalau siap jalan, baru oper D atau R. Terus D, ini untuk mengawali jalan, jalan datar dalam kota atau luar kota. Kalau Mbak Novita jalannya datar, cukup menggunakan D. 3 atau S, kalau mobil Honda itu tulisannya S. Ini untuk tanjakan yang landai, naik turun tapi tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu curam, landai naik turunnya, gunakan 3 atau S. Terus 2 atau L, ini untuk tanjakan yang curam, naiknya tinggi, naik turunnya curam, gunakan 2 atau L. Jadi kalau ini pakainya 3, 2, D, kalau Honda itu kebanyakan S dan L. Pokoknya di belakang D itu untuk tanjakan. Semua mobil sama. Kalau jenis opernya lurus, semua mobil tongkatnya menggunakan tombol. Setiap kali kita mau oper gigi, tombolnya harus dipencet. Baru kita masukkan gigi maju atau mundur. Sebelum jalan, kalau mobil matic, Mbak Novita harus ngerem dulu, baru oper gigi. Karena semua mobil matic, kalau kita sudah oper D, mobil langsung jalan. Kalau kita belum siap, kaget di depan kita ada tembok, kita bisa nyondol. Atau kadang spontan kaget malah nginjeknya gas. Jadi pada saat kita berhenti, mesin sudah hidup, mau memulai jalan, Mbak Novita harus ngerem dulu. Kalau sudah siap, operkan D kalau mau maju, baru remnya dilepas, mobil langsung jalan. Ya, ini tongkat gigi mobil matic semua sama. Selanjutnya yang ini hand rem atau rem tangan, dipakai setiap kali kita parkir mobil ditinggal atau pas kita berhenti macet lama di tanjakan. Hand rem terpasang, lampu indikator di dashboard menyala warna merah tanda seru. Kalau kita mau jalan, lepas hand rem, caranya biar lebih ringan, tarik
tongkat ke atas, pencet tombolnya, tekan ke bawah, ke piringan. Kalau mau ditinggal, tarik saja, jangan dipencet sampai ada bunyi. Krek, berarti udah kunci. Nah, sekarang coba Mbak Novita lepas tongkat giginya. Pencet ya. Oke, tekan ke bawah ya. Kalau mau ditinggal, tarik saja ke atas, jangan pencet ya. Oke. Paham ya? Semua mobil sama. Selanjutnya tombol di pintu sebelah kanan itu ada 4, depan, belakang, kanan, dan kiri, untuk power window, untuk membuka dan menutup kaca jendela. Kalau ditekan, coba yang A dengan tekan ya, akan terbuka. Kalau ditarik dari bawah akan tertutup. Nah, terus yang paling depan itu central locknya, tombol dengan gambar kaca jendela yang disilang itu central lock. Pada saat kita jalan, Mbak Novita membawa penumpang anak-anak kadang mainan, takutnya tangan atau kepalanya keluar. Kalau pas simpangan jaraknya mepet atau parkir jaraknya mepet, ini bahaya. Di lock saja di situ. Nanti di belakang kaca jendela kanan dan kiri sama depan sebelah kiri tidak bisa dibuka. Oke. Selanjutnya Mbak Novita lihat saja di bawah jok sebelah kanan belakang. Itu ada 2 buah tuas. Tuas yang pertama gambar mobil. Kelihatan enggak? Iya. Ya. Gambar mobil itu untuk membuka bagasi belakang. Kalau Mbak Novita mau membuka bagasi, tarik saja tuasnya, nanti bagasi bisa kebuka. Terus yang satunya gambar pompa. Itu untuk membuka tutup tangki bensin. Kalau Mbak Novita mau ngisi bensin di pom bensin, tinggal tarik saja tuasnya, nanti akan terbuka. Nanti yang menutup operatornya, setelah diisi dari luar tutup dan otomatis ngunci. Jadi kalau buka ditarik dari dalam, kalau nutup nanti operator setelah ngisi dia menekan tutup akan terkunci. Tutup tangkinya ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, Mbak Novita nggak usah ngeliat ke belakang, nggak kelihatan, atau mungkin keluar cari di kanan atau di kiri, tidak usah keluar, bisa lihat di full meter. Di situ ada gambar pompa, selang, dan segitiga. Segitiganya menghadap ke kiri, berarti tutup tangkinya berada di sebelah kiri. Kalau menghadapnya ke kanan, berarti tutupnya berada di sebelah kanan. Karena ada mobil yang tutupnya di kiri dan ada yang tutupnya di kanan. Nah, ini semua panel kelistrikan, indikator, dan mekaniknya semua mobil sama. Paham ya? Sekarang coba kita langsung praktekkan jalan. Yang pertama, handrem-nya dilepas. Ya, pencet, tekan ke bawah. Rem kaki injak. Operkan D, maju, setir agak ke kiri biar bisa melewati mesin cuci, lurus tetap di kanan ya. Oke. Nanti sambil jalan putar lagi, oper D ya. Oke. Nah, sekarang sambil jalan dikit, setirnya putar ke kiri, kiri lagi. Oke, tambah lagi ya, lewati tumbuhan mesin. Oke, lurus sudah cukup, setir luruskan. Oke, maju lagi, buka rem lagi, agak kanan dikit, kanan lagi. Oke, rem pelan, rem lepas. Oke, rem. Oke, sekarang operkan R, netral, mundur, ya, mundur, setirnya diluruskan, buka rem. Bisa merasakan Mbak ya. Mundur lagi, buka rem. Oke, rem berhenti. Sip. Sekarang netralkan dulu. Nah, nanti maju,
ratingnya pasang kiri dulu. Oke, pasang ke kiri ratingnya. Oke, nah sekarang kita nyebrang, Mbak ya. Rating udah pasang kiri, kita maju sedikit-sedikit sampai nunggu di depan lawan arah kita kosong, baru nyebrang. Maju dikit, tetap di sebelah kanan dulu. Oke, maju lagi. Rem lagi dulu. Rem berhenti dulu. Oke, masih rame. Maju dikit. Nah, setelah rombongan ini ya. Kalau depan udah kosong, sekarang tidak lihat kiri, yuk masuk kiri. Serong mengarah ke tengah. Oke, lurus lihat kiri. Oke, setir kanan kan. Kanan lagi. Oke. Sekarang luruskan. Dan lurus, riting matikan. Oke ya. Sip. Kalau udah lurus, gas nambah sedikit ya. Kalau di jalan raya, Mbak Novita lirik spion kanan, garis marka sebelah kanan masih bisa dilihat dari spion. Kita masih di dalam garis marka, aman simpangan. Kalau ada yang nyalip, belakang kanan juga masih longgar. Oke, lurus, gas tambah sedikit. Masuk lurus. Oke. Tambah dikit, lurus. Gasnya agak dalam ya. Beda sama yang di rumah. Di rumah dipencet dikit aja sudah ngegas. Maksud, apa Mbak muda ya Mbak? Oke, sama. Sama Mbak. Oke. Nah, ambil sebelah kanan. Kita ikutin mobil merah, terus rem dikit. Oke, rem lepas lagi. Ya, gas tambah lagi. Mau merah, rem. Rem lagi. Ya, kita berhenti paling depan, masih bisa melihat garis zebra cross, aman. Netral kan, jadi netral dulu ya. Jadi setiap kali berhenti netral, itu salah satu perawatan mobil matic. Oke, sekarang siap rem, operkan D habis ini hijau. Rem lepas, maju, gas ngimbangi, terus. Oke, terus kanan lagi. Terus. Sekarang riting pasang kiri, dorong ke atas. Oke, lihat spion kiri. Nah, kita mulai agak ke kiri, mau belok kiri. Oke, rem pelan, lurus dulu, rem lagi, rem. Yuk putar kiri, putar kiri banyak, putar banyak terus, lagi ambil lajur sebelah kiri dulu. Nah, kita jangan ngambil kanan, dari kiri ngambil sebelah kiri dulu. Nanti kalau mau kanan, lihat spion kanan kosong baru pindah. Ini lurus dulu, ikutin garis kanan. Masuk lurus. Oke. Maksudnya beloknya dua kali ya? Dua kali, di perempatan dua kali putaran. Kalau ini? Putar kanan, cukup tahan, sekali udah cukup. Lingkaran sekali udah cukup.
Oke, putar kanan dikit lagi. Nah, ikutin garisnya. Putar lagi kanan, tahan cukup. Kembalikan lurus ya. Jadi setir itu feeling, Pak. Ukuran sekali dua kali itu setiap perempatan gue beda-beda tergantung besar kecilnya jalan. Riting kiri ya, dorong ke atas. Oke, tahan. Rem pelan. Spion kiri kosong, putar ke kiri, tahan. Oke, nunggu mobilnya lurus, yuk kembalikan, tahan, jangan semua dulu. Ini kalau lurus baru diluruskan. Ya, habis belok, tahan, nunggu mobilnya lurus, sudah lurus baru luruskan. Ya, masuk. Nanti perempatan depan lurus. Oke, rem dulu agak ke kanan dikit. Oke, lurus. Di antara dua garis, kalau di depan sebelah kiri itu kan parkir. Nah, kita lihat spion kiri dengan garis sebelah kiri juga ada jarak, jadi aman kanan kirinya. Balik ke depan, feeling lebih yakin lirik spion, pastikan tetap di dalam garis marka. Masuk lurus. Gas kurangi, depan tikungan, rem pelan, terus tahan, remnya lepas. Oke, putar kanan, tahan cukup. Ya, kanan lagi, tahan, nunggu mobilnya lurus, gasnya lepas, rem pelan, rem dulu. Setir lurus, masuk tetap di dalam garis. Masuk lurus ya. Oke. Nanti depan, bantu belok ke kiri. Ini rem pelan. Nah, kita mau berhenti. Kalau di depan kita ada kendaraan, kita masih bisa ngelihat ban kendaraan di depan kita. Oke, kalau kita paling depan garis zebra cross masih bisa dilihat aman. Oke, netral sudah. Mau berhenti, rem lepas, masuk. Nah, kiri, kiri kan, kiri lagi, tambah lagi, nah, lagi, tahan cukup, kembalikan lurus, dan lurus baru selesai nambah. Oke, masuk lurus. Jadi pada saat melok kita nempelnya di rem sampai setir posisi lurus, mobil sudah lurus baru ngegas. Oke, lurus. Oke, lurus. Kurangi kanan dikit ya, lurus, luruskan. Terus klakson dulu, ada yang mau nyebrang.
ada lemban, nah terus ke rem lagi, ya netral kan dulu. Oke siap, rem. Kita oper D, masuk rem lepas. Ya lurus. Jadi kalau pengen awalannya halus, nggak ada sendutan, pada saat kita lepas rem jangan langsung nambah gas, biarkan mobil lundung sedikit baru gas ngimbangi. Karena mobil metik itu begitu rem dilepas dia langsung ada tenaga. Kalau langsung ditambah gas biasanya nyundul. Lurus. Nah, gas kurangi, ada pertigaan. Kosong. Kadang masuk. Tuh kalau pengen mau belajar sendiri di rumah gitu ya, rasa kiri atas ya, banyak orang merawat tuh. Terus oke, tambah gas dikit ya, masuk. Oke, putar ke kiri, kiri lagi, putar lagi, banyak pun tangannya ya. Nah, perempatan terang, jangan semua, nunggu mobilnya lurus, kiri dikit, nah lurus. Jadi banyak kendaraan, kalau di depan kita ada truk atau mobil besar, dia masih di dalam garis marka, manovita lirik spion kanan, garis masih kelihatan aman. Pokoknya kita masuk ke dalam garis marka, pada saat tikung simpangan aman. Oke, lurus, lurus, ya masuk, gas kurangi. Anakku juga mau di nah, depan perempatan, kanan dikit, gas kurangi. Nah, lurus, masuk. Ya, kosong, mesti lurus kan. Lurus saja ya. Jadi kita nyalip lurus, nanti kalau sudah kita lihat spion kiri kok yang disalip sudah kelihatan, baru masuk ke kiri. Oke, lurus. Nah, nanti bangjo depan lurus, maju lagi. Nah, kita latihan berhenti di belakang kendaraan. Rem pelan. Nah, kalau ban masih bisa dilihat, jarak aman. Kalau pengen mepet, maju dikit sampai ban mobil tidak kelihatan. Coba maju sedikit. Nah, maju sedikit. Nah, segini sudah cukup. Di ban sudah tidak kelihatan, jarak sudah mepet. Kalau pengen longgar, kendaraan di depan kita, mobil, motor, becak, ban belakang masih bisa dilihat, jarak masih aman. Oke, lurus. Oke. Ke kiri dikit, luruskan.
itu. Sekarang siap, properti buka remnya, masuk gas tambah dikit, lihat spion kirinya, putar ke kiri, nah, rem pelan, masuk tahan kiri lagi sampai mobil lurus, dan kembalikan lurus. Kalau udah lurus remnya baru dilepas. Oke, lurus masuk, gas kurangi, kanan dikit ya, nanti geser kiri, lirik kiri, nggak usah sampai turun aspal, pokoknya kalau kanan garis tengahnya udah kelihatan, simpangan udah aman. Nah, depan perempatan lurus, nah, gasnya lepas, rem pelan. Nah, perempatan walaupun kosong kita klakson aja untuk kabar baik ya. Oke, di kanan kiri depan tahu ada yang mau. Oke, masuk. Oke. Lihat upper D, rem buka, masuk. Salah upper-nya ya. Iya, D saja kalau datang ya. Putar lagi, kiri banyak mbak, nyambung tangannya terus lanjut. Lagi, lagi mbak. Ya, kembali kanan yuk. Ya, jadi kalau perempatan itu kalau kita muternya 180 derajat berarti dua kali, baru satu kali 360. Nah, di perempatan jalan besar itu 360 derajat kita muter, atau dua kali putaran setengah-setengah, nyambung tangannya biar nggak hilang. Oke, lurus masuk. Masih bingung tuh. Nah, nikung-nikungnya mbak yang masih bingung, nah, nanti selanjutnya kita perbanyak tikungan jalan kecil-kecilnya juga. Lurus ya, rem dulu, kasih jalan ya. Oke, masuk lurus. Sambil sebelah kanan lampu merah, belakang truk penting matikan terus. Nah, kanan dikit, rem lagi, rem lagi, luruskan, masuk terus, rem lagi ya, netral kan, istirahat ya. Oke, hijau, lurus, masuk. Menaran lurus, masuk. Maju lagi, masuk, gas dikit. Iya. Nah, nah, sekarang parkir ya, di ting kanan. Kanan rem dikit, tahan rem, lihat spion kanan, belakang mulai kosong, setelah motor kita mulai kanan. Oke, tahan, maju. Oke, aja lagi ya, kanan dikit. Oke, kiri kan rem. Nah, sekarang mundur mbak, terkan R, terkan
kanan dipepet tiang telkom di sebelah kanan. Kanan lagi, kanan lagi, kanan, putri kanan ya. Ya biar mepet kanan lagi, terus tambah lagi, kurang, ya, tambah lagi, ya, tambah mepet kembali kiri, kiri dikit lagi, lagi biar mobilnya lurus, kiri lagi. Ya, oke sekarang P tongkatnya, ya P pasang rem tangannya, pasang rem tangan, tarik ya. Atas, rek. Ya biar terbiasa sebelum matikan mesin, matikan AC-nya dulu. Ya AC, ya. Kalau sudah semua aksesoris dimatikan, kalau misalnya nyalain tip mobil, matikan tip mobil, lampu matikan lampu, yang terakhir baru matikan mesin. Nah sekarang matikan mesinnya, putar ke kiri, ambil kontaknya, tekan, lock, tarik. Oke, jadi kunci kontak bisa diambil kalau tongkat gigi posisi P. Selain P, walaupun mesinnya udah mati, kunci kontak tidak bisa dicabut. Oke Mbak ya, pengalaman pertama di jalan raya, besok tinggal nanya ke, coba di tikungan-tikungannya.